Louis van Gaal sukses menjalankan perannya sebagai manajer Manchester United dengan memberikan gelar Piala FA 2015-2016. Ini adalah gelar bergengsi pertama bagi United setelah Premier League musim 2012-2013. Sayangnya manisnya gelar ini terasa hanya sesaat bagi pria berkebangsaan Belanda tersebut. Piala FA adalah gelar paling realistis yang bisa diraih United ketika memasuki musim ketiga pada era setelah Ferguson. Musim itu United punya peluang untuk mengakhiri puasa gelar 11 musim pada ajang tertua di Inggris tersebut. Ajang ini bahkan selalu menjadi momok Sir Alex Ferguson ketika masih menjabat. Meski ia punya rekor bagus di Premier League, namun catatan Fergie pada ajang ini masih kalah dari George Ramsay, manajer Aston Villa yang gelar terakhirnya diraih 20 tahun sebelum Ferguson lahir. Harapan itu kemudian diemban oleh Van Gaal yang sukses membawa United kembali ke final Piala FA sejak 2007. Wembley berpesta pada 21 Mei 2016. Pesta itu bukan milik salah satu tim asal London, Crystal Palace. Pesta itu menjadi milik Manchester United. Kemenangan 2-1 Setan Merah atas The Eagles membuat jumlah gelar Piala FA United menjadi genap 12 piala. Seluruh pemain berangkulan memeluk satu sama lain setelah Mark Clattenburg meniup peluit akhir. Dari tribun, Sir Alex Ferguson juga terus menunjukkan senyumnya. Sebuah senyum optimis kalau United sepertinya akan baik-baik saja tanpa dirinya. Jesse Lingard mendapatkan selamat dari Marcus Rashford, yang kemudian diikuti pelukan dari Matteo Darmian dan Morgan Schneiderlin. Keluarga Glazer yang dianggap tidak pernah mau datang ke stadion, ternyata juga ada di sana untuk menjadi saksi dari hadirnya trofi pertama Piala FA sejak rezim keluarganya mengambil alih kepemilikan. Louis van Gaal juga tidak ketinggalan. Setelah laga berakhir, ia langsung berpelukan dengan stafnya. Marcos Rojo juga menariknya untuk memberikan ucapan selamat. Setelah itu, ia kemudian menghampiri Ryan Giggs, asistennya. Dengan senyumnya, ia membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu manajer hebat di dunia yang bisa meraih gelar bergengsi bersama beberapa klub di banyak negara. Meski begitu, senyum Van Gaal tampak tidak tulus seperti biasanya. Tawa yang ia keluarkan tampak seperti dipaksakan. Selepas senyum, wajahnya kembali datar. Ia seperti menyimpan sesuatu. Ada hal yang tidak beres sepertinya. Bahkan raut kaku juga terus muncul saat ia mengangkat piala. Sebuah hal yang cukup aneh, mengingat ia baru saja membawa timnya menjadi juara. Meski bukan gelar Liga, tapi Piala FA tentu bukan gelar yang kaleng-kaleng. Segalanya terjawab kurang dari sepekan. Dua hari setelah merayakan gelar tersebut, Louis van Gaal dipecat. Sebuah hal yang mengagetkan sekaligus bisa diprediksi. Mengagetkan mengingat apa yang baru saja ia raih bersama Setan Merah. Akan tetapi segalanya bisa diprediksi dari apa yang ia jalani selama musim tersebut. Musim itu United mengawali segalanya dengan mantap. Membeli banyak pemain, kembali ke fase grup Liga Champions, dan sempat mencicipi dinginnya puncak klasemen Liga Inggris setelah sekian lama. Namun inkonsistensi tim ketika memasuki November mengubah segalanya. United tersingkir dari Piala Liga, merosot di Premier League, dan puncaknya ketika gagal lolos dari fase grup Liga Champions. Pada fase inilah, rumor pemecatan Van Gaal mulai menyeruak. Saat United menang 2-1 dari Watford pada November, sudah banyak supporter United yang mengeluh soal permainan Van Gaal. Mereka memang jago dalam penguasaan bola, namun tidak klinis di depan gawang. Ketika mereka bisa menguasai rata-rata ball possession 60%, United hanya bisa membuat 49 gol ke gawang lawan di musim itu. Yang lebih parah, United pernah membuat rekor tidak bisa mencetak gol pada babak pertama lebih dari 10 pertandingan secara beruntun. Semua karena ketiadaan striker yang tajam di depan gawang. Saat itu United membeli Anthony Martial. Namun melihat Martial yang selalu memulai permainan dari sayap membuatnya terkesan sebagai winger. Di sisi lain, Van Gaal menjual Van Persie dan Hernandez karena tidak sesuai dengan skema yang ingin ia bangun, sedangkan Rooney sudah menurun. Bersama Van Gaal, United terlihat jago ketika menghadapi tim besar. Namun ketika melawan tim kecil, mereka justru mati kutu. Kekalahan United di era LVG sering datang dari tim yang kualitasnya di bawah mereka. Inilah yang membuat supporter semakin kehilangan kepercayaan kepadanya. 15 hari setelah tersingkir dari Liga Champions, wartawan mulai menyinggung masa depannya, yang membuat Van Gaal tidak tahan dengan tekanan, lalu keluar dari ruang konferensi pers. Ketika kalah dari Southampton pada Januari, Van Gaal sebenarnya merasa kalau ia sudah gagal menangani United. Ia pun ingin mengundurkan diri, yang kemudian ditahan oleh Ed Woodward. Kepercayaan yang berujung pengkhianatan dari manajemen United itu sendiri. Yang saya benci adalah Woodward menghubungi penerus saya, tapi terus tutup mulut selama 6 bulan. Ini membuat saya terus ditanya oleh wartawan soal masa depan. Saya lalu bicara dengan Woodward setelah final dan dia berkata, kalau saya akan bertahan satu musim lagi, lalu Mourinho akan datang, menggantikan saya selama 3
sampai 5 tahun. Argumen yang bagi saya tidak cukup bagus, ujar Van Gaal pada saat itu. Manajemen United tampak seperti orang yang bingung, mendukung penuh Van Gaal tapi mata melirik Mourinho yang statusnya pengangguran dan dianggap masih layak menangani tim besar. Ketika Pep Guardiola diresmikan oleh Man City pada Februari, manajemen United seperti gelisah dan takut kalau Van Gaal tidak bisa mengalahkan Pep. Jadilah Mourinho yang dipilih, orang yang bisa membuat Pep bertekuk lutut ketika keduanya bersaing di Spanyol. Lingkungan kerja yang toksik membuat Van Gaal seperti bekerja dengan tali gantung yang menempel di leher. Manajemen yang tidak kooperatif, supporter yang mulai kehilangan kepercayaan, lalu diikuti dengan beberapa pemain yang menganggapnya tidak tahu apa-apa soal sepak bola. Lengkap sudah penderitaan sang menir pada waktu itu, meski ia bisa mempersembahkan satu piala penting bagi Manchester United.